Hai, siapa kat sana? Hai, saya Sarah. Sarah dari mana, Sarah? Saya dari Rembau. Okey. Okey, Sarah, soalan yang pertama. Menurut perbandingan gaji median B40 dengan M40 kan, kebanyakan tak boleh beli rumah sampailah diorang umur umur 40 tahun sebab diorang tak mampu. So, macam mana Sarah rasa? Apa yang Sarah rasa bila Sarah dapat tahu umur 40 nanti baru Sarah berkemampuan untuk beli rumah? Bagi saya itu agak membimbangkan lah, sebab bagi saya orang yang kena kita ni kena kumpul, macam nak cakap, tapi kita as orang muda, kita patutnya start kumpul harta daripada muda lah. And umur 40 tu sepatutnya at least dah ada rumah lah, sebab yelah, rumah tu macam kena benda asas yang penting. And benda tu boleh juga dijadikan sebagai pelaburan untuk masa akan datang. So bila umur 40 tu baru ada rumah, kebiasaannya macam orang dah umur 40 tu biasanya dah ada family kan. So akhirnya patutnya umur 40 tu, sebelum umur 40 tu sepatutnya dah ada rumah lah untuk family. So kalau umur 40 baru nak beli tu macam susah sikit lah. Agak lambat lah bagi saya. And saya rasa sepatutnya benda tu patutnya dari muda yang patut kita kumpul. Okay, untuk soalan kedua, Sarah. Adakah sistem Malaysia ni gagal sekiranya majoriti orang muda tak mampu nak beli rumah? Bagi saya lah, untuk salahkan sistem 100% itu tidaklah. Cuma ianya menjadi salah satu faktor. Kenapa macam tu? Sebab kadang-kadang ada orang tak mampu beli rumah sebab personal problem. Kadang-kadang ada yang mampu tapi memang sengaja kan. And ada juga, ada kerajaan kan ada buat skim, tapi maksudnya untuk orang-orang muda ni dia ada buat betul. Rumah mampu milik. Kan? Tapi tak semua anak muda sekarang yang tahu. Kadang-kadang diorang sendiri tak tahu tentang isu semasa. So itu sebenarnya ada juga yang salah pihak anak muda sendiri dan ada juga kerajaan. Jadi untuk kata sistem itu sendiri gagal, tidaklah 100%. Dia ada sebab-sebab lain. Okay, untuk yang ketiga. Kerajaan dia nak jual rumah dekat orang asing, tau kan rumah kat Malaysia ni kan banyak yang tak terjual kan. Diorang nak jual dekat orang asing tau. Adakah ini bermaksud kerajaan dia dah terima situasi yang Malaysia ni dah sangat teruk dah, dia punya ekonomi sampai kan rumah-rumah yang tak terjual ni nak dibagi dekat orang, nak dibuka peluang untuk orang asing beli? Bagi saya maknanya dia sekarang ni tengah tahap yang agak membimbangkan lah, sebab yelah, untuk bina rumah, kerajaan mengeluarkan banyak banyak duit lah untuk membangunkan rumah kan. Tapi kan orang sendiri tak mampu beli, so untuk kerajaan dapatkan balik duit tu, so dia terpaksa jual dekat orang asing. So bagi saya itu agak membimbangkan lah, sebab dah nampak macam kita ni sebenarnya dah tak, apa ni, macam dah kurang berkemampuan sebenarnya. So sampai kan terpaksa cari Pelaburan luar lah macam ada tu. Okay, soalan terakhir, Sarah. Bagi Sarah kan, berani ke kerajaan ni nak meningkatkan gaji minima? Gaji minima tu secara mendadak untuk mengatasi masalah, walaupun dia kena paksa developer tu turunkan harga secara drastik. So, adakah kerajaan ni berani nak buat tindakan sebegitu? Sama ada naikkan gaji minima ataupun nak paksa developer ni untuk turunkan harga? Kalau gaji minima, saya rasa mungkin tak. Tapi kalau untuk developer untuk turunkan harga tu, bagi saya mungkin, sebab yelah, kalau kita tengok ekonomi sekarang pun, kayaknya sekarang ni kerajaan tengah cut cost. So, saya rasa mungkin untuk naikkan gaji minima mungkin secara drastik tu mungkin tak lah. Tapi untuk developer tu mungkin ya. Diorang boleh paksa lah untuk developer ni turunkan harga. Okay, faham. Terima kasih Sarah sebab luangkan masa telefon kita orang.
Okay, thank you. Teruskan mendengar My Campus Radio. Bye. Bye. So, itu dia Sarah daripada Rembau. Okay.